Action. Oke, Mas Bos, dekat lagi dong, biar lebih ini kelihatan. Mas Bos, saya punya Honda City tahun 2008 ya, tahun 2008 manual, mobilnya keren, mobilnya gaul ya. Joknya sudah rekaro, audionya sudah mantap, di dalam, di luar, oke semua. Suaranya jedak-jeduk ya, dan ini audionya mahal, nanti kita lihat seperti apa. Harganya cukup murah, 79 juta rupiah, gotek ya. Harganya ada sebisa nego, tapi tidak banyak, oke? Bagi mas-mas yang sudah kepicut dan senang, silakan telepon ke 0877-3007-6399 atau mau datang lagi, main ya ke showroom kita, barangkali belum dapat mobil ini di Jalan Raya Talang nomor 400A ya, Honda City 2008 ini sudah VTEC ya, sudah VTEC, jadi mesinnya lebih bandel dan lebih irit ya. Saya Daniel Fajar, ikuti terus sampai dengan selesai. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa Muhammad. Halo Mas Bos. Halo Mas Bos. Jangan lupa, like, share, and subscribe. Cahaya Motor. Oke. Mas Bos kalian, ini dia interior dari Honda City manual 2008. Oke. 2008 ini manual ya. Kalau manual itu seperti ini ciri-cirinya tuh. Ada 1 2 3. Jadi barangkali ada yang masih bingung, dan ini sepintas kita lihat audionya ya. Audionya tuh keren. Ya enggak. Ini mesin juga sudah ada apa ya? Tambahan untuk ini ya, kayak odometer. Terus ini tambahan tweeternya juga mantep ya tuh. Nanti kita lihat juga yang di bagasi. Pokoknya banyak banget ini bonusnya mobil ini ya. Coba kita start ya. Nah ini kita lihat ini untuk tachometernya teh. Waduh, keren ya. Kita start. Karena mati bunyi. Unlock dulu. Oke. Okay.
108 ya. Wah, ini audionya enak banget. Audionya enak banget. Tuh. Mantap ya. Kita coba AC-nya. AC pasti dingin ya. Ini pickset untuk apa sih? Opik. Jadi 1000 RPM. Oh, ini ganti-ganti ininya ya. Oke, untuk kelengkapan lain, ini ada buat port USB di sini nih. Biasanya ada port-port USB, tuh lengkap. Kemudian, mas bos kalian, ini joknya sudah Recaro ya. Jadi ala-ala balap gitu ya. Ini untuk joknya aja paling nggak sekitar 5 juta loh. Ya, dua set ini sama kanan kiri ya. Nuh, ada tulisannya. Track N Street Fighter. Waduh. Dan ini apa namanya? Untuk sampuknya ada dua ya. Bawaan aslinya satu, bawaan joknya satu. Nah, ini belakangnya menyesuaikan. Iya, menyesuaikan Recaro juga. Ini enak banget buat nyetir-nyetir gitu ya. Dan ini kilometer. Dan ini mobilnya masih senyap mesinnya. Dan ini audionya enak banget nih. Ya. Enak banget audionya. Nanti kita lihat untuk audio belakang ya. Biar tahu mas bos sekalian untuk audio belakang. Dan ini dalamnya oke ya. Kita kecilin dulu sebelum kita ini ya. Kita bawain dulu biar mantap. Kita lihat dulu nih mobilnya seperti apa nih. Nah, ini ada tambahan di bawah ya. Wih, itu ada kelapa kolongnya kerip-kerip. Mas bos, ini mobil lagi di review, udah ada yang lihat tuh. Aduh. Oke, ini ada lagi subwoofer ya sini ya. Ini untuk woofer nih, untuk woofer. Karena ini audionya mantap. Jadi kita lihat nanti belakangnya. Tapi sebelum kita lihat audio, kita solawatan dulu mas bos. Biar mas bos sekalian dan kita semua mendapatkan keberkahan ya. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan besok di akhir akhir kita mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bihurmatim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mantap. Keren.
Yuk kita lihat audionya belakang seperti apa biar mas bos kalian gak penasaran, ya gak? Oh iya, kita coba dulu power window. Jangan, sebelah sini jangan. Belakang juga. Belakang. Aman, aman semua ya. Aman semua ya. Nah, aduh. Kalau Recaro tuh joknya memang bagus ya. Tuh. Keren. Joknya keren. Ini untuk bodi luar ya. Tuh, belakangnya ada sabuk pengamannya juga. Nah, ini juga joknya disamakan ya. Belakang depan ya. Disamakan. Disamakan. Kita lihat untuk jok belakang ya. Nih. Kira-kira berapa mas bos yang mau dikeluarkan untuk audio seperti ini, ya kan? Ini mahal-mahal semua. Pakainya Rockford tuh. Ya lumayan semua ini. Audionya pakai yang lumayan. Ini juga ada tempat buat air minum. Ada cup holdernya ya ini ya. Nah, ini untuk plat nomor B ya. Plat nomor B, pajaknya hidup. Pokoknya hidupnya hidup. Ini ada bulu-bulu. Kemudian ini ada apa nih? Ini buat itu. Untuk audio dalam. Keren ya. Tuh. Ada TV segala. Ini ya kurang lebih mungkin sekitar hampir 20 jutaan kali ya, sama dalam tuh. Dalam ada lagi 20 sampai 25 lah. Dan ini udahlah kita bonusin aja ya kan. Silakan bagi mas bos yang mau meminang. Sekarang kita lihat eksterior. Ini karena plat nomor dilepas karena lagi dipoles ya. Nah, untuk plat nomor sendiri, plat nomornya B. Hidupnya hidup. Hidup ya, pajak hidup 2107 XP. Nah, ini untuk eksterior juga sudah dipasang body kit senada di samping. Senada di samping. Ini ada tuasnya di situ. Kita buka dulu yang ini. Bagus ya, masih bagus banget dalamnya. Kemudian ini ke sini Recaro. Ini kalau tampak samping ya, sudah sporty banget nih modelnya tuh. Sudah sporty. Nah, ini untuk mesin. Mesin masih standar. Masih standar ya. Udah fitek karena 2008. Ini masih utuh semua. Masih utuh semua. Udah utuh. Ini bumper sudah ini ya, sudah modifikasi atau custom ya, modifikasi atau custom. Sama tutup dong, tutup biar mas bos pada lihat nih. Oke, ini dia penampilan ketika ditutup. Sudah bagus ya, elegan. Sudah elegan.
Bagi Mas Bos yang langsung kepincut, silakan telepon ke 0877 3007 6399. Ya. Mantap nih mobilnya. Wih, ini tampak belakang nih. Tuh. Keren kan? Ini masih ada airnya. Wih, tuh masih ada air tuh. Air ya ini ya. Masih bagus. Keren mobilnya, keren. Ya keren Mas Bos. Mantap mobilnya. Oke Mas Bos, demikian tadi review kita tentang Honda City tahun 2008. Harganya tadi kan saya di depan bilang 79. Nah, ketinggian deh, kita kurangin lagi jadi 78 juta rupiah. Masih gotik deh, nggak apa-apa. Mobilnya keren, mobilnya oke. Jadi bagi Mas Bos yang berminat, silakan jangan sampai tertinggal. Dan ini mobilnya keren. Silakan Mas Bos, yuk. Langsung telepon di 0877 3007 6399 atau mungkin bisa langsung datang di sini di Jalan Raya Telang nomor 400A Tegal. Mantap mobilnya, keren. Oke, saya Donald Fajar. Terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.